Variasi. Bapak,
Ini pada duduk-duduk semua ini, gak mau goyang-goyang. Oh istirahat, iya. Nanti masih YouTube Bang Jos ini nanti. Pak. Iya luar biasa. Apa kaki di atas? Iya, oh begitu. Semangat sekali di sini nih. Semangat sekali nih.
Beb. Set. Ini kenapa ini? Biar di sini enggak panas-panas. Apa maksudnya? Cari ABG Pak yang ayu-ayu. Oh, begitu. Ini ikut-ikut yang ayu-ayu ini maksudnya? Dari yang ayu-ayu, Pak. Oh, Bapak kan sudah tua gitu. Jangan terlalu, Bapak. Oh, harus makin tua, makin jadi. Oh. Oke, semoga sehat selalu. Bapak apa maksudnya di sini sama yang ayu-ayu nih? Maksudnya apa ini yang dekat-dekat sini? Biar mereka tidak. Ini Bapak sendirian nih laki-laki nih, kenapa ceritanya? Ibu-ibu harus ditemani. Oh, ditemani gitu. Ya semalam sudah ditemani Bapak? Hah? Sudah ditemani tidak, semalam. Tidak. Cari teman di sini. Oh, jadi semalam di gini-gini kan atau gimana? Di, dengan kuda. Oh, dari kuda. Sudah minggu usah katanya gitu. Oh, enggak dikasih. Iya. Lo ATM-nya sama siapa? Oke juga jadi ini pada ada semua ini. Kok apa sembunyi? Apa maksudnya tuh yang tanya-tanya ayu-ayu itu? Bagus kalau ditanya ayu-ayu. Oh, iya apa maksudnya itu? Nggak ada maksudnya. Yo, kenapa dekat-dekat? Iya, namanya dekat karena sayang. Oh, sayang. Oh, begitu ya di. Bisa sayang begitu maksudnya. Iya. Jadi, oh begitu. Jadi Bapak mau sayang-sayang begitu maksudnya. Sama dong udah ya ini kita lihat nih. Iya ini Bapak-bapak ini bawa sayang-sayang. Di haluan Kapitoro 005, segera matikan mesin. Kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak, tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31 Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak,
harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.